Kecilin. Halo, kita lagi ada di Dahalu Cafe. Kali ini ada menu-menu baru, banyak menu-menu baru di Dahalu Cafe. Apa? Haj. Sehat, Haj. Kak Manu. Boski. Dahalu banyak menu-menu baru, guys. Kayaknya tempat nongkrong paling enak cuma di Dahalu Cafe nih. Ragil tuh, Gil, liatin Gil, Dahalu sekarang punya buku. Keren banget. Doain ya, mudah-mudahan kita punya cabang banyak ya. Amin. Nih ada menu baru, bentar Gil. Ada menu baru nih, chicken stick favorit. Terus juga ada rice bowl ini kulit Sarah. Kulit endul banget. Terus kalau mau yang pedas, ada mie pedas chicken mayo sama mie siram pedas nih, enak banget. Dan ini ada cemilan barunya juga, roti nugget. Ada roti bakar ini. Top, seperti biasa ini paling the best juga, roti bakar spesial halu. Terus juga ada ini nih, pisang bakar. Pisang bakar. Tuh. Pisang bakar keju susu. Pokoknya minumannya banyak banget yang baru. Kopinya banyak yang baru. Ada ini, kopi gula aren. Ada kopi susu jadul, kopi pandan, strawberry coffee. Pokoknya semua ada. Minumannya juga banyak yang baru. Ini aku suka. Tuh, suka banget. Ini Oreo blended, enak banget. Ini favorit, harus coba. Ini juga ada caramel blended. Gak mahal harganya, pokoknya di sini harganya merakyat. Jadi bisa nongkrong sambil kenyang, aman di kantong, anak dari anak keluarga pelajar sampai orang tua, keluarga boleh nongkrong di sini, pokoknya bebas. Tapi tetap kita selalu ada ikutin aturan protokol kesehatan, ada leciti. Terus juga ada green apple. Tuh, ada rainbow slash, virgin mojito, terus blue ocean, lemongrass. Tuh, ini yang paling enak nih Sarah nih, mango juice sama mango float. Nih, ini paling enak ini. Nih, minumannya bukan tangannya yang dipamerin. Ya. Iya. Samanya. Ini doakan ya. Kalau kalian sering nongkrong di Dahalu Cafe, doain kita, mudah-mudahan kita bisa punya cabang di setiap tempat ya, di setiap kota. Amin. Ramein terus Dahalu ya guys, ini banyak menu-menu baru, dijamin kalian betah. Harganya juga murah banget, merakyat pokoknya. Ini kue tiaw the best. Goyang di lidah. Aduh, dia punya kue tiaw balompat di mulut. Pokoknya yang mau Dahalu Cafe langsung aja datang, karena hari ini kita spesial ada menu baru. Tuh, setiap masuk Dahalu Cafe. Kok ada Fadia tiba-tiba? Beda. Ya ampun. Tuh, hari ini spesial batik karena Jumat Rafli. Best. Dan ini ada Pak Manda yang mengelola Cafe Dahalu sehingga Dahalu mempunyai buku. Buruan datang guys, banyak menu-menu baru. Lihat tuh warna kitchen tuh. Di sini harganya murah meriah, tempatnya juga nyaman, pokoknya enak buat nongkrong. Harus cobain semua menu-menu di Dahalu Cafe. Boleh minjem ini ya? Boleh. Lama banget, Cuk. Nih. Dan ini. Ini. Ini mango yang tadi dibilang. Ini enak banget, guys. Mango float. Ini paling favorit katanya. Ini mango kan tadi ya?
Hello. Mango float. Mango float. Yang cobain yang baru dong. Goreng tuna mau kasih. Sumpah enak banget. Ini mango floatnya favorit. Bakal menjadi favorit sumpah. Ada floatnya di dalam. Ada krimnya di dalam guys. Sumpah. Di sininya ada floatnya di dalam di tengah. Ini rasanya. Hai, ayo dong yang mau kita halu. Eh, kok pakai lipstik? Harus cobain. Ini top. Minuman paling top. Tata udah pesen dulu. Nanda makan kulit ya. Nih Nanda makan itu apa Nan? Rice ball kulit lihat. Ini kulitnya. Kulitnya boleh minta nggak? Ya bisa disiram, bisa di itu tergantung permintaan ya pedesnya. Oh tergantung bisa permintaan ya Nan. Kalau mau pedes bisa langsung pedes disiram. Banyak kalau mau dikit ya juga bisa sesuai request. Pokoknya kalau di dahulu tuh bisa request. Enak kan? Enak banget. Dengeran kan tuyuknya? Enak banget kan? Oh, ada kopi pandannya juga nih guys. Kopi pandan di bawahnya ada pandannya lihat. Enak banget ini ya Nan. Favorit Nanda kalau ini. Sumpah enak banget kulitnya guys. Boleh nggak sih Tete minta lagi? Ya ampun dia padahal bete nih kalau kulitnya diambil. Kulitnya kayak kulit KFC. Kar enak banget ini. Iya aku pesen itu. Buruan. Sering-sering datang nongkrong ke Dahulu Cafe. Banyak menu-menu baru yang enak. Sumpah. Buat yang nggak terlalu suka kopi, minum kopi pandan ini. Dijamin pasti suka. Ragil, minta tisu basah dong. Minumnya mango. Amin ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ada di Bandung, di Jogja, semuanya. Di semua kota, amin. Pelan-pelan ya, makanya support terus. Sumpah enak banget. Nan, mangganya enak banget. Mango flute-nya enak banget. Sumpah. Kalian nyesel kalau kalian gak nyobain menu-menu baru di Dahulu Cafe. Sekarang Dahulu banyak pilihan minumannya, banyak pilihan makanannya, lebih banyak. Kemarin sebenarnya udah banyak, tapi ini jauh lebih banyak lagi. Lebih bervariasi. Harus nyobain, top. Aku lagi pesan chicken steak.
Jennifer, waalaikumsalam. Kali email. Dita, hai. Lau, terima kasih. Wow, udah datang chicken sticknya. Aku mau makan deket Nanda aja deh, Dek. Gak usah lah. Kalau lo mau gak apa-apa, beli aja. Nih, makanan aku udah dateng. Aku pesan chicken stick. Segini cuma 30 ribu, guys. Lihat. It's so yummy. Hmm. Tuh, lihat ini ayamnya disiram pakai black pepper ini. Enggak, bisa itu ya, kalau gua. Ada french fries-nya? Enggak. Ada vegetables-nya? Kan namanya rice bowl kulit pedas. Tapi kalau mau pedes banget, oh, ini enak banget. Tapi kalau yang enggak suka pedes ya, kayak gua cuma dicocol-cocol doang. Pedes. Banget tuh. Ada level enggak? Ya, karena kan makanan pedas semua ini yang baru. Ntar ya, aku mau coba makan. Ria, minta itu dong saus. Oh iya, chili saus boleh. Wow, ini masih panas, guys. Guys, gue udah kayak konten kisiu, guys. Oh, Ji, sini Ji, bawa cewek lu, Ji. Hai ke Ayu, bye lu. Kalau bawa cewek nongkrong jangan main burung lu. Sumpah. Ini gak kalah sama stick-stick yang terkenal di luar. Gak bohong. Gak chili saus. Ragil, sumpah chicken sticknya enak banget. Ragil, lu gak pesan? Udah aku tawarin tadi, pakai nasi gak apa-apa. Iya, Gil, pakai nasi. Gua udah pesan ayam ketan. Soalnya itu bumbunya black pepper. Ya, enak banget, sumpah. Cobain dulu. Sumpah. Aduh. Udah french fries-nya pula. Pokoknya, lalu kafe. Harga kaki lima. Harganya harga rakyat. Semua bisa nongkrong di lalu kafe. Gila, ini gak bercanda loh. Ayam black peppernya enak banget. Biasanya aku kalau makan steak, Nanda tau kan, Tete biasanya bumbunya apa? Barbecue. Aku biasanya barbecue dan gak pernah makan black pepper. Ini enak banget. Siva pakai minta kasih lihat. Ini udah enak banget. Gue lagi fokus makan. Enak banget. Nanda udah mau habis rice bowl kulit. Top. Nan, ini enak banget, Nan. Chef gila ya. Pinter banget chef ini. Bahan-bahannya juga bahan-bahan sebenarnya. Wow, gila. Ini sih sumpah. Ini black peppernya dari black peppernya, nggak bumbu atau apa. Ini benar-benar black pepper asli rasanya. Emre, snap your soon. Hello, Emre. Ini enak banget. Kata Emre, afiat olsun. Kasih kuda darim. Gak usah pakai nanya, makan di daerah mana sayang. Ini lagi di Dahalu Cafe, di cafe aku.
I'm eating Emre. Sumpah. Di tengah hujan. Kayak gini udah paling enak. Makan sudah Hello Cafe. Aku kasih lihat ya. Enak banget. Parah. Nanda udah habis. Fix, kenyang. Kopi pandan. Mango. Mango flute. Jadi enak banget. Enggak akan nyesel kalian. Black peppernya enak banget. Gue kayak salah motong deh ini. Bukan jurusannya yang gue potong. Makan sayurannya. Ini. Dan ini rokok lo pasti dah. Bumbu black peppernya. Oh iya. Black pepper asli. Langsung dari black peppernya bener-bener. Jadi sangat berasa. Nggak rugi makan 30.000. Udah kenyang, enak lagi. Makanan di dahulu semuanya enak-enak. Kalau nggak percaya, rasain cobain sendiri. Enak banget. Lagi pesan apa? Oh, ayam. Saya ragu suka banget steak ayam. Iya, doain ya. Makanya support kita. Jadi nanti Dahulu bisa buka di mana-mana. Ngiler kan liat aku makan? Karena emang enak, gak bohong. Parah. Lihat. Bumbunya banyak. Porsi ayamnya banyak banget. Ngenyangin parah. Minumnya mango fruit. Top banget.
lihat kriuknya, bumbunya udah dapat french fries, dapat vegetables. Must try. Adi Apriyadi, aku makan di The Halu Cafe. Nih, The Halu Cafe. Di Jatiwaringin. Yang tahu langsung aja The Halu Cafe. Ada di Google Map ya, Nan? Iya, Google Map West ada. Google Map West juga ada. Cincin gua sampai kena bumbu. Mending datang sekarang karena kata Nanda biasanya kalau malam abis maghrib itu udah waiting list karena ini mau weekend guys, jadi kalian harus datang ke sini mumpung weekend. Kita lihat ya, Ragil. Mie instannya juga enak gak? Wow, bagoyang di lidah. Ini rasanya beda, walaupun mie yang sama. Duluan di order. Artinya aku lagi di Halu Cafe dan mau mencoba minum juga. Carlota minum apa ini? Ini caramel blend. Oh my god, ini tuh enak banget kan? Harus deh, harus. Coba. Aku mau lihat, coba minumnya gimana? Ini belum di shake ya. Belum di aduk-aduk gitu. Ada gula-gulanya, ini karamel ya. Ini enak banget nih. Karamel blended. Enggak, emang enggak pakai. Enggak tahu enggak dikasih. Oh. Nih, ini ada kacang. Emang ada kacang? Kamu pesan apa? Mie pedas mayo. Apa tadi tuh? Oh. Menu baru. Pokoknya kok jadi gagap. Ada menu terbaru tadi namanya chicken kulit crispy sama nasi goreng tuna. Itu apa, rice ball kulit? Rice ball kulit. Rasanya enak banget. Ada yang datang lagi, ayo guys buruan datang ke sini, semakin sore ya. Semakin sore, ini semakin rame. Dan kalau udah makin sore, itu biasanya waiting list. Apalagi menuju weekend. Ragil gimana? Lu nyobain punya gue? Gue kan udah makan steak ya. Dan sampai dia tidak banget ini. Mantap banget kok. Tuh, doyan kan dia? Tuh, enak kan dia? Enak. Tuh. Kak Ragil ditanya, Kak Ragil kenapa kok mesennya mie instan? Instan itu buat menu tambahannya, ada lagi menunya. Adik, pesan apa? Ayam The Halu. Ayam spesial The Halu. Ayam spesial The Halu. Itu favorit Ragil. Favorit. Hampir semua favorit Ragil di sini. Tadi jadi mie instannya cuma tambahan ya guys. Bukannya Kak Ragil nggak suka menu lain, enggak. Tambahan. Abis ini ada tambahanan lagi. Oh beda pisangnya lagi. Pisangnya enak banget. Pisang bakar ya. Pisang bakar keju masalah. Enak banget. Beda. Pisang oh my banget. God. Deh, nambah lagi si Ragil, liat tuh. Punya gue lu habisin, Bon. Dia nyobain, guys. Hai Fitri Ningsih. Halo. Deavan, iya aku lagi di The Halu Cafe. Karena kan udah mau weekend malam ini. Dan spesial hari ini ada menu-menu terbaru udah keluar hari ini. Di The Halu Cafe, pokoknya harus coba, enak-enak semua. Tadi aku habis cobain chicken. Dokter Dama, gue ketahuan sama dokter lagi, gue cheating. Dok, sumpah dok, karena menu-menu di The Halu enak banget. Dokter main dong dok, ke The Halu dok. Dokter diet aku, dokter Dama. Dokter, jangan marah dong, jangan langsung hilang. Dokter Dama, halo. Ih, dokter Dama langsung hilang deh. Danar. Hai Muhammad Medka, hai. Yanti, hai. Nona, Jatiwaringin. Jatiwaringin ya.
cari aja di Google Map ada, di Waze juga ada. Dokter Dama, main sini dok. Biar cobain menu-menu di Dahalu dok, enak-enak banget sumpah. Gak nyesel pasti. Hai Mila, hai Fanny, Andriana, hai Katie, Ana, waalaikumsalam, Novi, halo, Viol, hai, Septia, halo, Nai, Sya, waalaikumsalam, Putri, Palangka, hai, Susi, halo, Raci, Fajri, Mio, Kendari, hai, hai Aziza, Alman, aku di Dahalu Cafe. Hai Silvi, hai Deza, hai Rizna, hai Yunita, Kak Mesiko, hai. Waalaikumsalam Deyana, Aulia, hai Delima, hai Novi, hai. Pokoknya harus datang ke Dahalu Cafe. Udah mulai rame guys. Nan, hari ini ada live musik gak? Oh, hari ini ada live musik juga. Dan Dahalu tutup jam 9 malam. Dan tetap kita di sini tetap ikutin protokol. Ada protokol kesehatan ya semua. Aman, insya Allah. Uun, hai. Kety. Jeremy. Adila, waalaikumsalam. Aditya, waalaikumsalam. Abdul Dayat, hai. Megawati, hai. Riana, waalaikumsalam. Anik, waalaikumsalam. Nih, oh ini nih, menu-menu mereka udah datang. Carlota ini makan tadi, menu baru, rice bowl kulit. Sama minumnya nih, apa kan? Caramel blended. Nah, ini ragil nih, menunya tuh ayam Dahalu. Ini Sarah? Pedas chicken mayo. Mie pedas endul. Chicken mayo endul. Enak gak Sarah beneran? Banget. Enak. Pedasnya berasa ya, top ya. Harus coba. Yang suka pedas wajib nih. Dan ini juga menu andalan nih. Nasi goreng tuna. Nasi goreng tuna. Enak banget. Harus tuna nyoba. Banyak, tunanya banyak, porsinya banyak. Udah gitu enak lagi. Selamat makan guys. Selamat makan. Gua makan kan sudah killer. Iyalah. Ini ayam halu. Spesial ada resresannya tuh buat gelunturan mana pencet. Mana nih. Oh buat gelunturan ya Allah pedas ada ini, ada oh ini sambel yang lu bilang enak tuh, itu ya Gil enak. Ada yang lain ya coba ini juga ada mie instan ya Gil nih. Nah gelunturan kalau pedas buka lalap cocok gini nih cocok endul enak banget top. Sarah juga enak ya. Top lah. Ini Carlota masanya banyak tuh. Ada lagi tuna. Lagi diet soalnya hari ini. Sama ini tuh lagi diet hari lagi ini. Diet hari ini. Jadi oh my god. Tuh. Semakin sore semakin ramai saya Dahalu. Spesial hari ini keluarin menu-menu terbaru. Hai anak-anak kitchen dari aku Rafli. Banyak minuman baru ya Raf? TOPBG duluan datang parah keren. Buruan datang ya. Aku tunggu di Dahalu Cafe. Halo terus kakak. Banyak menu-menu terbaru jadi harus kesini hari ini. Pokoknya dijamin ketagihan karena menu barunya enak-enak semua. Semakin lengkap di Dahalu Cafe, oke? Okay?